Oh, kita kali ini akan membahas ini guys, apa? Kandang. Kandang bebek petelur guys. Jadi ini sistemnya apa ya? Ini terbuka inilah. Terbuka. Masih sama pakai nipple. Dan ini kotorannya kering guys ini. Kita lihat dari dekat. Ini untuk kapasitasnya ini 500 ekor guys. Dan sebenarnya untuk kandang bebek ini kan setengah jadi guys. Jadi yang sebelah sini baru belum ada isinya, masih kosong. Untuk setiap kotaknya ini isinya 50 ekor. Jadi ini ada 5 guys, ini 1 2 3 4 5. Dan ini alhamdulillah ayamnya sudah mulai bertelur. Dan untuk teman-teman, untuk panjangnya ini 15 meter guys. Jadi setiap kotak ini, setiap kotak ini 3 meter. Untuk lebarnya, lebarnya 9 meter dari keseluruhan. Ini pakai jalannya di tengah di sini. Nanti kalau bebeknya sudah produksi, mau nambah lagi di sebelah kiri. Ini untuk persiapan DOD yang kecil guys. Jadi nanti kalau sudah ada uang, nanti beli lagi yang kecil, ditaruh di sini. Untuk ketinggian ini 3 meter. Terus kita pakai jalan di tengah ini guys. Jadi lebih enak. Untuk ngasih makannya cuma kita nggak harus ke dalam, cuma di luar saja. Bila di daerah teman-teman itu aman, di situ di tengah-tengah itu nggak usah dikasih apa itu bambu ya guys. Biasanya kan ditutup rapat bambu itu, kayak apa ya, udaranya agak kurang los gitu loh guys. Jadi kalau di tempat apa teman-teman, di daerah teman-teman itu aman, ya buat saja seperti ini. Atau enggak, bisa dikasih jaring guys. Jaring kan lebih apa itu, lebih bebas loh udaranya kalau masuk. Ini kotorannya kering guys. Ini musim penghujan, tapi untuk kandangnya masih kering guys. Saya pakai sistem nipple guys. Jadi ini teman-teman, nah ini nipplenya saya taruh luar ini. Total keseluruhan ini 9 meter guys. 9
meter. Terus di bagi tengah ini dikasih jalan di tengah. Oh iya teman-teman, untuk apa? Tingginya 3 meter. Terus yang kedua ini 270. Terus yang ini apa? Untuk tiang yang kecil ini 2 meter. Kalau mau teman-teman mau membuat seperti saya ini, ukurannya lebarnya 9 meter guys. Untuk panjangnya menyesuaikan tempat atau menyesuaikan tanah di daerah teman-teman. Jadi mau panjangnya berapa ya monggo. Jadi ini updatean mengenai kandang bebek. Untuk ini tempat makannya ini saya kasih 3 untuk tiap satu kotak. Ini kalau ngasih makan kita nggak perlu masuk guys. Ini terbuat dari semen ya guys, semen sama pasir nih. Ini kalau bebeknya menginjak ini nggak tumpah guys, jadi aman. Padahal kan kalau kita pakai apa bak plastik itu kadang diinjek bebeknya itu kadang bisa guling guys. Jadi terkadang bebeknya bisa itu guys di dalam bak itu. Jadi saya pakai tempat makannya seperti ini. Ini caranya untuk teman-teman kalau mau buat ini gampang sekali nih. Ini untuk kotorannya kering guys, ini aman. Ini teman-teman bisa ditiru untuk pembuatan kandangnya seperti ini yang saya lakukan. Dan bila teman-teman di rumah atau sekeliling rumah teman-teman aman, bisa pakai seperti saya ini. Tapi kalau di tempat teman-teman itu rawan pencurian, jadi itu di bagian tengah itu bisa ditutup biar aman. Mungkin hanya itu guys, mengenai pembahasan kandang bebek petelur. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang mau bikin buat kandang bebek. Dan nanti kita update lagi untuk berapa biayanya untuk pembuatan sistem saya punya ini guys. Jadi next video kita bahas. Dan untuk teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Ini perkembangan atau update-an saya mengenai ayam Arab dan bebek petelur ya guys. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Dan terima kasih yang sudah menonton. Salam sukses.